Pasca dilanda hujan es dan angin kencang, warga desa Padamulia, Kecamatan Pasir Kuda, Kabupaten Cianjur, mulai melakukan perbaikan rumah yang rusak. Akses jalan ke desa tersebut pun sudah bisa dilalui. Perbaikan dilakukan warga secara gotong royong. Berdasarkan informasi sementara yang dihimpun dari Kaur Umum Desa Padamulia, Damin Hidayat, terdapat 58 rumah warga dan fasilitas umum yang mengalami rusak ringan serta berat. Diberitakan sebelumnya, fenomena hujan es disertai angin kencang terjadi pada Senin 18 Januari 2021 sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kepala Desa Padamulia, Parno, mengaku hujan es ini baru pertama kali terjadi di wilayahnya. Hujan es